You're trying to make me. This is the only. Give me the only thing. Tired of trying. I'm tired of lying. The only thing I understand is what I feel. Identity, fantasy, heresy, killing me lower than lower before. This thing does me. Hypocrite, lunatic, fanatic, heretic, more and more. You'll follow your deepest reality. You're trying to take me. You're trying to make me. This is the only. Give me the only thing. Tired of trying. I'm tired of lying. The only thing I understand is what I feel. Aktivitas panjat tebing merupakan kegiatan yang sudah ada sejak abad ke-18 dan terus berkembang sampai saat ini. Memasuki abad ke-20, aktivitas panjat tebing memasuki zaman keemasannya, di mana banyak puncak-puncak gunung di berbagai belahan penjuru dunia yang memiliki tebing-tebing terjal yang menjulang tinggi berhasil digapai dengan jalan dipanjat dan bukan didaki lewat punggungan lagi. Perkembangan berikutnya adalah pencapaian puncak gunung dengan catatan waktu terpendek, pendakian tanpa alat pengaman tubuh, sehingga aktivitas panjat tebing ini seolah merupakan sebuah kompetisi yang bergulir begitu saja, tanpa ada juri, tanpa ada trofi. Para pemanjat berlomba untuk bisa memecahkan rekor baru dan rekor-rekor sebelumnya. Seiring kemajuan teknologi dan berkembangnya beragam aktivitas panjat, mendorong aktivitas panjat tebing beralih dari aktivitas petualangan menjadi aktivitas olahraga atau dikenal dengan istilah sport climbing. Tren sport climbing ini terus berkembang dengan hadirnya tebing buatan atau dikenal dengan nama climbing wall yang dibuat dari beton, blok resin, papan kayu, dan sebagainya dengan tingkat kesulitan yang bisa diatur sesuai keinginan kita. Tren ini terus berkembang mengingat tidak semua daerah memiliki tebing alami atau tebing yang layak untuk beraktivitas panjat tebing. Dan kehadiran tebing buatan ini dimaksudkan sebagai sarana berlatih untuk memaksimalkan kemampuan fisik dan skill tanpa terganggu oleh halangan cuaca, sehingga olahraga ini menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan hadirnya tebing buatan yang terus berkembang, dari outdoor climbing wall ke indoor climbing wall atau climbing gyms, menjadikan aktivitas ini tidak hanya sebagai salah satu cabang olahraga saja, tetapi sudah dipertandingkan di berbagai event dunia dan telah menjadi sebuah entertain yang banyak digemari masyarakat umum, termasuk di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut di atas, Eiger Adventure Service Team atau EAST, yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan serta pengelolaan usaha dan jasa pelayanan petualangan yang dikelola secara profesional oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, didukung PT Aigerindo Multiproduk Industri, membentuk sebuah wadah tempat membina
membentuk dan melatih calon dan para pemanjat dengan nama Eiger Climbing Center atau disingkat ECC yang secara struktural berada di bawah naungan EIS. ECC atau Eiger Climbing Center adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang penampungan, membina, dan mengembangkan olahraga panjat tebing. Baik itu secara petualangan maupun olahraganya itu sendiri. Fokus kami lebih tertuju kepada pembinaan. Artinya, kami membina bagi calon pemanjat, baik itu di usia dini, usia remaja, maupun para pemanjat yang sudah jadi, yang punya prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Semoga kehadiran ECC ini bisa meningkatkan kemampuan pemanjat Indonesia dan bisa berbicara banyak dalam event-event internasional. Konsep dasar latihan yang diterapkan di ECC secara umum merupakan metode bimbingan dan konseling orang per orang, sehingga diharapkan para anggota dapat mempelajari sesuatu dengan sendirinya, termasuk kualitas dan prestasi pemanjatannya. ECC saat ini merupakan pusat kegiatan olahraga panjat tebing di Bandung yang memiliki fasilitas outdoor dan indoor climbing wall, didukung peralatan pemanjatan yang lengkap. Serta SDM yang ahli dan berpengalaman yang siap membantu para anggota ECC dan masyarakat umum yang menggemari olahraga panjat tebing. Setelah melakukan pemanasan, biasanya kita langsung bergerak ke media sebenarnya. Di ECC, gerakan kita diawali dengan di ruang boulder. Di ruang boulder itu, biasanya kita berikan 3 poin kontak. Tujuannya buat apa? 3 poin kontak itu kita berikan, maksudnya begini. 3 poin kontak itu 2 tumpuan tangan, 1 tumpuan kaki, atau 2 tumpuan kaki, 1 tumpuan tangan. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah untuk menambah ketinggian. Kemudian di situ juga kita ajarkan bagaimana supaya dia menggerakkan secara lentur. Jadi kefleksibilitasan tubuh mereka kita latih juga di situ. Setelah itu kita ajarkan lagi bagaimana dia membaca jalur. Supaya bisa bergerak sesuai dengan keinginan rute setter ataupun pembuat jalur di sebuah kompetisi sebenarnya. Selain latihan, kita juga memberikan pelatihan lain, yaitu pengenalan alat. Tujuannya, pengenalan alat itu supaya atlet ataupun siswa tahu bagaimana cara menggunakan alat, simpul apa aja yang dipakai. Supaya dia tahu
bagaimana dia menambat dirinya ataupun dia sebagai penambat untuk menambat temannya yang lagi manjat. Dengan arti bahwa semuanya akhirnya tahu tentang safety prosedur atau prosedur pemanjatan secara aman dan benar. Selain itu, apa aja yang dipakai nanti dalam pemanjatan dari ketinggian 0 sampai seterusnya, dia bisa memasang pengaman secara berurutan. Selain kita berikan materi tentang pengenalan alat, kita berikan juga bagaimana cara aman mereka untuk manjat. Biasanya, kalau pemula, kita suruh mereka manjat, terus mereka diamankan dengan top rope system. Top rope system itu tujuannya supaya si pemanjat itu bila melakukan pemanjatan, misalnya seandainya terjadi dia tidak kuat, dia jatuh dengan kalau kepleset atau terlepas dari pegangan mereka, mereka terjatuh secara aman dan mereka merasa nyaman di jatuh tersebut. Pengaman yang kita pasang sendiri itu harus kena di konstruksi utama. Jadi seandainya mereka jatuh dengan hentakan yang memang dengan bobot tertentu yang memang bobotnya sangat berat, mereka akan tertahan secara aman. Tidak jebol itu dari pengaman-pengaman yang kita buat. Upaya yang telah dilakukan ECC selama ini diantaranya adalah sebagai sarana latihan baik para atlet nasional maupun para pemanjat umum. Telah berhasil menyelenggarakan kejuaraan tahunan panjat tebing tingkat nasional untuk kelompok umur putra dan putri di bawah usia 19 tahun yang cukup berbobot dengan nama Junior Sport Climbing Competition atau lebih dikenal dengan istilah JSCC. JSCC telah diadakan sebanyak 4 kali berturut-turut sejak tahun 2002. Prestasi lain yang telah dicapai melalui kejuaraan JSCC ini yaitu telah ditetapkannya secara resmi sebagai kalender tetap tahunan oleh Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. Berhasil menyelenggarakan kejuaraan tahunan panjat tebing tingkat nasional untuk kelompok umum dengan nama Eiger Independence Climbing Competition atau lebih dikenal dengan istilah EICC. EICC ini telah diadakan secara rutin dan telah berlangsung sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 2001. Prestasi yang telah dicapai kejuaraan EICC ini yaitu telah ditetapkannya secara resmi sebagai kalender tetap tahunan oleh Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. ECC tidak akan berarti tanpa dukungan komitmen, disiplin, dan kesadaran masing-masing untuk terus berlatih, meningkatkan mutu dan teknis latihannya. Suatu saat, metode berlatih yang diterapkan di ECC saat ini akan bermanfaat dan berguna, tidak hanya bagi para anggotanya, tetapi bagi siapa saja yang akan menerapkan dan mengembangkan metode ini di organisasi, klubnya masing-masing, atau siapapun yang membutuhkannya. Maju terus! Panjat Tebing Indonesia.
face that I watch every time I lie. Face the last every time I fall. It watches everything. See, I know that when it's time to sink or swim, the face inside is hearing me right underneath my skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. I know I've got a face in me. Points out all my mistakes to me. You got a face on the inside too. Your paranoia's probably worse. I don't know what set me on first, but I know what I can't stand. Everybody acts at the fact of the matter is I can't add up to what you can. But everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. It watches everything. So you know that when it's time to sink or swim,